saya akan membahas masalah fitur EWS di semua merek STB atau set-top box kamu. Untuk STB yang sudah standar SNI dan bersertifikat dari Kominfo pastinya mempunyai fitur EWS. Fitur EWS adalah Word Warning System, merupakan yaitu chip yang terdapat di dalam produk atau STB, yaitu untuk berfungsi sebagai memberi peringatan dini akan terjadinya bencana alam. Sebagai contoh untuk bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus, kebakaran, dan lain-lain. Ketika fitur EWS ini aktif, akan menerima sinyal, maka alat akan menyala berupa suara alarm. Untuk mengaktifkan itu sangat mudah dan penting di semua STB dengan cara kita lakukan mengisi kode pos. Kita cari di pencarian seperti ini, di menu pencarian kita cek lagi dan kita pilih yang paling bawah ini yang ada tulisan kode pos. Nah, di sini untuk kode posnya belum diisi, ini masih kosong-kosong. Lalu isi kode pos sesuai tempat tinggal Anda berada. Harus sama tempat tinggal kita tempatin ya. Caranya mudah, kita ambil remote dan pilih di angka remote, masukkan kode pos di wilayah tempat tinggal kita berada. Untuk kode pos itu harus sama yang kita tempat tinggal, itu harus sama. Dan seperti ini untuk cara mengaktifkan fitur EWS di semua merek STB digital kamu. Fitur EWS ini juga sangat penting untuk memberi peringatan dini adanya bencana alam. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.